Baik ya. Untuk membuat editorial ya, yang pertama, langkah pertama kita klik menu file ya. Kemudian new ya. Name kita ganti dengan editorial. Kemudian ukurannya, width-nya 30, height 40. Sorry, satuannya senti ya. Satuannya sentimeter. Jadi ulang lagi, 30 kali 40 cm. Ya. Color white ya. Sorry, background content white, color mode RGB. Ya. Kemudian klik OK. Nah, dibesarkan aja. Kemudian masukkan gambar. Kalau gambar sudah ada, Anda bisa klik file open ya. Kalau misalkan nggak ada gambar yang cocok, boleh ambil dari modul ya. Ini kita coba ambil dari modul. Misalkan kita ambil yang kira-kira bersih. Yang ini boleh. Dibesarkan dulu. Di blok. Ctrl C atau edit copy ya, kemudian paste di Photoshopnya, edit paste. Oke, sekarang gambar ini diatur supaya posisinya ada di tengah dengan menggunakan transform ya, Ctrl T, Ctrl T, kemudian diatur posisinya. Ini akan kita jadikan sebagai background tengah. Sudah selesai, tekan enter. Ya, kemudian ini layar satu kita rubah menjadi background tengah. Oke, ya ini background tengah sudah dibuat. Selanjutnya Anda buat background bawah. Ya, kita kasih warna abu-abu nanti dengan menggunakan rectangle tool. Klik rectangle tool, Anda buat seperti ini. Nah, ini warnanya bisa diganti. Kalau misalkan belum abu-abu, Anda ganti di color sini, kasih warna abu-abu ya. Klik OK. Ini kita ganti nama menjadi background bawah. Background bawah. Oke. Berikutnya Anda buat background untuk iklan bawah 1 dan iklan bawah 2. Caranya sama dengan menggunakan rectangle tool. Tarik seperti ini. Kira-kira ya. Oke. Bisa langsung dikasih warna, misalkan warna hijau di sini. Oke. Ini kita kasih ganti nama menjadi iklan bawah 1. Berikutnya kita buat sampingnya iklan bawah 2. Caranya biar sama ukurannya, kita duplikat saja. Ya, klik kanan. Klik kanannya harus pas ya. Klik kanannya di sini berarti duplikat layer. Kasih nama iklan bawah 2. Oke. Nah, ini posisinya sama, jadi kelihatannya bertumpuk ya. Kita geser dengan menggunakan move tool. Geser. Nah, dipasin dengan menggunakan ini aja, anak panah. Nah, kalau kurang pas diatur supaya simetris ya. Ya, oke, kira-kira seperti ini ya untuk awal ya, untuk membuat ada background bawah, background tengah, background bawah, iklan bawah 1 dan iklan bawah 2.